Assalamualaikum, nama saya Nur Laila. Ya Kang. V. Ayo. Mulai lagi. Ya Kang. Masuk. Aduh, stop. Kayak kemarin dong, V. Santai saja. Mulai lagi. Iya, Kang. Kayak kemarin, santai aja. Ya? Gak usah grogi. Nikmatin lagunya. Siap? Ya. Tukan kamu latihannya dong, makanya jangan fales. Kamu tadi godain terus di situ. Gak capek kamu Nur, pergi jauh-jauh ke sekolah cuma dicuekin di depan kelas. Capek? Ya tapi kenapa? Capek sama bapak. Gak tahu diuntung. Nyanyilah Nur. Hah? Jadi guru itu gak seru. Coba kamu lihat, mana ada guru yang disorak-sorakin sama muridnya? Didengar saja enggak Nur. Tapi kalau kamu jadi penyanyi, banyak yang dengar. Pada joget, pada terhibur. Hah? Orang-orang, jadi orang itu karena guru, Pak. Jadi guru mana bisa beli motor? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih kamu nih pegang-pegang? Eh, Ginanjar, godain perempuan mulu. Nikah, Gi. Ma, udah deket belum? Udah deket, itu. Kita tak kasih tahu. Gue yang gak bumerang.
nih. Ada lagi yang absen? Cahya, Bu. Kenapa pindah sekolah? Dia sempat cerita beberapa hari yang lalu. Bapaknya aja udah kesulitan buat bayar biaya kontrakan mereka. Apalagi biayain Cahya buat sekolah di sekolah yang terus naik biayanya. Terus kamu gimana, Neva? Udah cari tempat kuliah? Apa kata mereka? Neva, kamu harus sabar ya. Ibu yakin pasti ada program beasiswa. Gak mungkin gak ada. Nanti ibu bantu cari ya. Gak apa-apa, Bu. Aku bisa cari sendiri. Iya. Ibu ngerti kok. Ditutup. Pak, kenapa tiba-tiba bisa ditutup? Sebetulnya sudah 2 tahun belakangan ini wacana itu muncul. Yayasan sudah tidak sanggup lagi membiayai sekolah ini dengan jumlah murid yang pas-pasan, apalagi kurang seperti sekarang. Biayanya dari mana coba? Biaya sekolah tidak kita naikkan, kita sendiri yang repot. Ujung-ujungnya yayasan yang rugi. Krut. Tapi Pak, emang gak ada cara lain lagi? Bang, Mama mana? Tadi udah turun di desanya. Kok bangun saya? Gak enak mas katanya mas. Gimana sih? Udah bang, sini aja bang, saya turun sini. Ah, karang mana bang? Itu ada balio itu, nanti belok. Itu belakang bukit itu. Kasih ya bang. Ya, ya. Permisi, saya mau ketemu sama... Saya Chandra, Pak. Jadi... Shh.
Sebelumnya terima kasih loh. Mas Hendra mau jauh-jauh dari kota ke desa kami. Bagaimana? Jauh kan? Lebih jauh dari Bekasi loh. 5 tahun yang lalu, itu ada juga pemuda seperti Mas Hendra ini. Datang jauh-jauh dari kota. Cuma betah 2 hari di sini. Jadi saya harap Mas Hendra ini bisa bertahan lebih lama di desa kami. Ya minimal 3 hari lah. Saya Chandra, Pak. Lalu kapan saya bisa mulai penyuluhan pemilu, Pak? Soal penyuluhan pemilu, pada prinsipnya saya sebagai aparat mendukung sekali langkah Mas Mandra ini. Tapi ada yang harus Mas Mandra lakukan. Menemui tokoh masyarakat di sini. Loh, tapi... Iya, saya paham. Semuanya paham saya. Mas Mandra tidak usah mendongeng tentang pentingnya pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, hak suara rakyat dan masyarakat. Tidak perlu, saya sudah paham. Saya kepala desa loh. Tapi Mas Mandra itu harus paham juga bahwa di desa kami ini beda dengan di kota. Iya, saya paham, Pak. Jadi Mas Mandra, Chandra, Mas Chandra temui dulu Kang Johari. Kang Johari? Ya, beliau itu adalah sesepuh di kampung kami. Kalau beliau sudah ACC, semuanya beres. Ya. Kalau perlu nanti Mas Hendra saya antarkan keliling menemui masyarakatnya pakai mobil dinas. Bagaimana, Mas Mandra? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Joharinya ada? Dari siapa? Saya Chandra, relawan demokrasi. Oh iya, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Saya Chandra, Kang. Relawan demokrasi ditugasin dari pusat. Demokrasi? Iya betul, Kang. Tadi saya udah ketemu sama Pak Kades, minta izin buat penyuluhan. Terus dia bilang apa? Kata Pak Kades, ngomong sama Kang Johari dulu. Betul itu. Jadi gimana, Kang? Enggak. Kang? Saya bilang enggak. Sudah, kamu pulang ke sana. Ngapain kamu masih di situ? Pulang! Iya, Kang. Mas. Maaf ya. Bapak emang begitu orangnya. Chandra. Iya, sudah tahu. Kan tadi sudah bilang. Saya Nuraila. Bapak itu, taunya cuma dangdut doang.
semua acara dangdut di kampung ini dia yang buat. Dan besok ada acara dangdut di lapangan. Kalau mau datang aja. Di sini kalau ada acara dangdut, pasti rame. Banyak orang, seperti pesta besar. Cocok buat penyuluhan. Penyuluhan apa? Pemilu. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Iya. Oh iya, penginapan dekat sini di mana ya? Ada, di luar kampung. Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ada yang tahu Hanifah kemana? Gugur. Dangdutan kali, Bu. Sudah. Kalau gitu sekarang kita mulai absennya. Ajit Setio Budi. Sasya Novita Fitriani. Saya. Dede Prasetyo. Elvia Mestika Putri. Jadi apa rencana kamu tentang penyuluhan? Masih butuh banyak riset. Tapi aku kaget. Acara dangdut bisa selama ini dan pemilu sepi. Bapak kamu kuat juga ya pengaruhnya? Ya, emang begitulah bapak aku. Gak usah dipusingin. Bapak aku aja minta aku jadi penyanyi. Tapi aku gak peduli. Oh ya? Memangnya sekarang kamu kerja apa? Guru. Kalau aku ngebayangin aku jadi penyanyi di atas panggung, gak cocok. Emang cocoknya di sekolah, di depan murid-murid. Udah belum, Pak? Kok masih bingung? Ada apa sama kamu-kamu?
Kenapa mereka gak ada yang peduli sama politik? Bapak gak pernah ngejelasin dan gak ada yang mau ngebahas. Yang mereka peduliin cuma dangdut. Bagi mereka itu udah cukup. Aneh. Karena menurut aku, pemilu itu sama aja kayak acara dangdut ini. Ya bedanya pemilu memilih pemimpin untuk memajukan bangsa. Yang ngejamin pembangunan di setiap bidang. Sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Pendidikan? Iya, dan masih banyak dampak lainnya. Kenapa? Sekolah di tempat aku mengajar, itu udah mau ditutup. Padahal itu satu-satunya sekolah SMA di sini. Yayasan udah gak punya biaya untuk mengelola. Jadi sekarang entahlah. Hanifah? Kamu bolos sekolah dan jualan ini? Pak, bentar ya. Kenapa Hanifah? Ya, seenggaknya aku masih bisa cari uang. Hanifah, kamu itu murid yang cerdas. Dan kamu punya kesempatan buat lanjut kuliah dan meraih cita-cita kamu. Kesempatan apa, Bu? Itu sekolah aja belum tentu masih ada waktu ujian nanti. Ibu tahu. Untuk saat ini situasi memang sangat sulit. Tapi kamu gak boleh menyerah gitu aja, Hanifah. Ya terus, gimana? Siapa yang jamin kalau misalnya itu sekolah gak bakal ditutup? Wakil rakyat. Maaf Pak, saya mau nanya, rumahnya Ibu Rosalina di mana ya? Oh, nanti ini belok kiri, ada turunan terus lurus terus. Ada tanjakan, ambil kanan Pak, itu turun. Ah iya, makasih banyak ya Pak. Ibu Rosalina? Oh iya, betul. Silakan. Terima kasih. Tapi cari pekerjaan kok susah ya? Betul itu, Bu. Program Ibu kan banyak. Yang terpenting harga beras tidak mahal. Kalau buat beli beras saja tidak mampu, apalagi buat beli yang lain. Benar, Bu. Tenang, Mbak Sumiati. Urusan perut akan jadi prioritas saya. Bagaimana dengan pendidikan, Bu? Itu juga penting. Adik siapa ya? Saya Nuraila, dari Rampang Rejo. Rampang Rejo? Kamu tahu saya asli Rampang Rejo, Nur? Saya nggak tahu, Bu. Kalau ada orang Rampang Rejo jadi orang hebat seperti Ibu. Jadi apa yang bisa saya bantu? Sekolah di tempat saya mengajar, rencananya mau ditutup. Padahal itu satu-satunya sekolah SMA di sana. Yayasan udah gak punya biaya lagi untuk mengelola, Bu. Saya paham kekhawatiran kamu, Nur. Tapi kamu tahu Rampang Rejo itu seperti apa. Kampanye butuh biaya yang besar. Kalau tidak menghasilkan sesuatu, maaf, Nur. Bukannya saya nggak mau bantu.
Baik, Bu. Saya mengerti. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah meluangkan waktu. Maaf kalau misalkan saya mengganggu. Saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi aku bisa ngerti sih, kenapa dia gak berani. Kasih ya. Terus gimana? Itu tugas aku. Penyuluhan. Kamu guru kan? Sebentar aja kok, Pak. Paling setengah jam. Bener nggak ganggu jam sekolah? Dilaksanakannya setelah jam pulang aja, Pak. Nur, bisa bicara sebentar? Yakin? Bagaimana kalau Kang Johari tahu? Pak, ini satu-satunya cara buat kita merubah nasib. Yayasan kan udah gak mau membiayai. Terus siapa? Kalau bukan pemerintah? Siapa di sini sudah 17 tahun? Paling pojok, Kak. Paling pojok. Itu 2 tahun lebih tua. Oke. Kalau yang sudah pernah dengar kata pemilu atau pemilihan umum? Baru tadi, Kak. Mana aja. Kita main permainan dulu sebentar. Ya? Bagi kelompoknya. Jadi baris ini kelompok 1 digabung aja. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya? Ya, Kak. Barisan ini, Mak. Pada bego semua. Jadi kakak punya kotak. Dalam kotak ini ada puzzle yang udah diacak. Nah, kalian ambil sesuai nomor kelompok kalian. Lalu puzzle-nya disusun di depan. Yang paling terakhir kena hukuman. Pada bego semua. Kita mulai. 3, 2, 1. Cukup, waktunya habis. Kembali ke bakunya masing-masing. Cukup. Jadi, apa yang kurang? Indonesia seperti itu. Satu suara saja punya peran penting untuk membuat negara terasa utuh. Nah, kelompok siapa tadi paling terakhir? Ayo, ke depan, sini. Ayo, sini, ke depan. Ayo. Kita hukum apa nih enaknya? Joget! Fotoin dari depan aja biar kelihatan semuanya.
makasih ya. Biar orang-orang tahu pentingnya penyembuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah, tenang, santai saja. Santai, Pak. Siapa yang menang? Pak Suye, Pak. Oh, ya. Kita main lagi kan? Boleh. Asik. Gimana istri sehat? Alhamdulillah, sehat kan? Alhamdulillah. Anak sehat. Anak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya heran. Dia pulang sekolah sore banget. Tumben. Saya tanya sama dia. Habis ngapain? Nah, dia jawab, katanya di sekolahannya baru ada penyuluhan gitu ya. Ekskul kali. Ya, pembekalan gitulah. Penyuluhan. Emang anak bapak itu sekolahnya di mana? SMA Sri Sulastri. Oh. Sebentar. Kami semua mau protes. Protes soal apa? Protes. Protes. Pak, anak saya, anak kami semua di sini kata mereka ada guru di sini yang mengajarkan berpolitik. Kami tidak terima. Iya, benar. Sebentar ya. Apakah bapak-bapak dan ibu semua ini orang tua dari murid yang sekolah di sini? Iya dong. Iya. Kalau boleh tahu saya, Bapak putranya siapa namanya? Ah, banyak tanya. Kami mau protes. Ya sudah, sekarang gini aja. Kita bicara baik-baik. Silakan duduk. Masuk. Ya, masuk. Saya masuk duluan. Iya, saya dari tadi juga di sini. Kamu bawa sana. Ya, enggak tahu. Di sana. Laki-laki kok juga mau kalah sama perempuan. Sudah nyaman duduknya bapak-bapak dan ibu-ibu. Begini, memang benar kemarin tempat ini dipakai penyuluhan pemilu. Ah, begini Pak. Kami semua di sini ini enggak setuju. Kalau anak kami diajarkan berpolitik tanpa sepengetahuan kami semua. Jelas, kita gak akan setuju kalau anak kita diajarin berpolitik. Ya, saya mengerti. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Anggap saja ini keteledoran saya dalam mengawasi jalannya proses belajar mengajar di sini. Ya. Tapi intinya begini, saya berjanji bahwa hal itu tidak akan terulang kembali. Janji doang mah nggak cukup, Pak. Bukan janji, Pak. Harus ada bukti itu, Pak. Dulu nih, Pak, ya. Katanya anak saya kalau sekolah di sini tuh bisa pintar. Buktinya bego-bego juga. Ya, kayak bapaknya. Anak saya juga begitu. Mana pertanggung jawabannya? Mana? Udah. Atau begini saja, Pak. Kalau hal ini terulang lagi, anak kami pindah sekolah. Bu, maaf telat nasi boknya. Saya enggak usah. Enggak usah. Enggak.
Chandra angkat dong. Angkat dong Chandra. Halo? Mau kemana, Nur? Mau pergi, Pak. Kemana? Bukan urusan Bapak. Nur. Bapak. Hati-hati. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi, orang tua murid itu suruhan? Terus rencana kamu apa? Bapak kamu keras kepala juga ya? Aku ada ide. Tunggu. Kau pengkhianat cinta, janjimu penuh dusta. Kau membuat hatiku terluka. Aduh, stop. Evi. Begitu lagi. Begini, dengar ya. Terluka. Ya, coba. Lagi. Kau pengkhianat cinta, janjimu penuh dusta. Kau membuat hatiku terluka. Waduh, Evi. Kapan sih kamu bisanya? Dari kemarin kamu latihan begitu saja, nggak ada perkembangan. Sudah, gak ada latihan, bubar hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Evi, sini deh. Masuk. Masuk sini. Kok di bawah? Apaan? Evi, minggu depan pas kamu lagi manggung, tolong sebarin ini dari panggung. Lempar-lemparin aja ke penonton. Pasti penonton akan ambil apa yang kamu lempar. Pemilih berdaulat negara kuat. Apa ini? Aduh, bisa digorok sama Kang Jahari aku nanti. Aduh, ini gak mau. Aku gak mau ikut-ikutan kalau kayak gini. Kalau kamu mau, kamu aja sendiri ya. Udah ya, aku mau pergi dulu ya. Evi. Kamu yakin, Nur? Ya, Bapak sih memang suka sama suara kamu. Tapi bukan berarti serta-merta kamu bisa ikut nyanyi begitu saja. Untuk bisa mencapai ke level Evi, itu kamu harus latihan yang tekun. Evi saja masih banyak kurangnya. Nada rendahnya, nada tingginya, cengkoknya. Apalagi kamu yang sudah lama nggak nyanyi. Hah? Iya, Pak. Jadi kapan kita mulai latihannya? Bapak rindu masa-masa kamu kecil, Nur. Dulu kamu sering main di sini kalau Bapak sedang rekaman.
Ya. Ya, itu. Itu yang kamu suka. Lalu? Kamu pasti ingat lagu ini. Angin malam sampai kalah semangku untuk dia kekasih hatiku. Kalau dia walau dia Pak. Enggak apa-apa. Kita ulangi dari awal saja, ya. 1, 2, 3, 4. Nanti aku sama murid-murid ya, yang bagian. Kamu kenapa, Nur? Aku udah bertahun-tahun gak deket sama bapakku. Tapi semenjak latihan vokal bareng, aku ngerasain kehangatannya udah lama hilang. Yang dia tahu sekarang, aku akan nyanyi untuk pertama kalinya di atas panggung untuk minggu depan. Terus? Aku bingung kalau kita tetap menjalani rencana kita. Apa masih bisa aku dekat sama bapakku kayak sekarang? Emang gak ada rencana lain? Itu satu-satunya kesempatan kita, Nur. Nur, apapun yang kamu lakukan nanti, lakukan demi kebaikan bersama, bukan kebaikan diri sendiri. Silakan mas. Ya, makasih pak. Check mic. Kurang. Usman. Ya, Kang. Coba Nur. Gini kan? Iya. Iya cukup. Tambahin ya, yuk. Ini ya. Gimana nih ceritanya, Kang? Sekarang dia mau nyanyi. Sini.
Oke, kita tampilkan Nur Leila. Assalamualaikum. Nama saya Nur Laila. Pasti bisa, ya? Oke? Sejak saya kecil, Bapak saya ingin saya menyuarakan suara saya di atas panggung ini. Untuk kalian para penonton. Tapi saya gak pernah mendengarkan keinginannya dia itu. Nanti, tanggal 17 April, saya minta kalian menyuarakan suara kalian. Setidaknya untuk kampung ini. Pilih pemimpin yang terbaik, yang peduli pada kita. Kesempatan, aku kabur, jadi dia gak sempet. Tapi aku jadi gak selesai nonton kamu ngomong, maaf ya. Suara kamu bagus banget sih Nur, gak heran
Bapak kamu lebih setuju kamu jadi penyanyi? Dan kalau ngelihat reaksi masyarakat tadi, aku sih yakin mengangkat angka partisipasi pemilu di kampung ini nggak lagi mustahil. Nur, kamu kenapa? Aku merasa bersalah sama Bapak. Kamu sudah melakukan hal yang benar kok. Chandra, makasih ya. Aku pulang dulu ya. Ya, makasih ya, Kak, ya. Nur, aku tuh sudah lama gak dengar suara sebagus suaramu. Makasih, Kang. Suaramu itu ngingetin aku pada satu hal. Satu hal yang Kang Juhari berusaha untuk melupakan. Apa itu? Sini. Rosalina, waktu masih muda, masih bagus suaranya. Dibanding zaman itu, penyanyi-penyanyi sekarang gak ada apa-apanya. Nah, ini bapakmu. Waktu masih mau main, sekarang kan dia cuma nonton, ya kan? Dulu itu, Rosalina dan bapakmu itu semacam duet mau. Selalu ditunggu penonton. Gak di panggung, gak di jalan, kalau orang sudah dengar nama Juhari, Rosalina, pasti rame. Terus kenapa Rosalina tiba-tiba pergi? Tentunya bukan tiba-tiba. Ternyata jadi artis kampung itu bikin Rosalina dilirik sama caleg waktu itu. Ya, singkat cerita, Rosalina pergi dari kampung, lalu kawin sama caleg itu. Caleg itu sudah punya istri, tapi ya sudah. Dapat istri muda, istri tua akhirnya pergi juga. Lalu kita semua ikut-ikutan. Kita semua jadi kaget politik. Setiap kali nonton TV, yang dilihat berita politik. Sampai-sampai waktu mau pemilu, tak jadi ribut sendiri, teman jadi musuh. Hanya gara-gara mendukung caleg yang berbeda. Kalau tidak ada saya, ya kampung ini akan tetap seperti itu. Kang. Duduk. Nur. Kalau kamu mau tahu kenapa di kampung ini gak ada pemilu lagi, itu karena Bapak kasih pilihan. Pemilu atau dangdut. Kamu tahu sendiri kampung ini pilihannya apa. Dan sejak saat itu, warga di sini tuh damai, sejahtera. Lain cerita kalau pemilu tetap ada. Yang politik bisa lakukan pada kita itu kan cuma janji. Tapi pada kenyataannya, warga malah bermusuhan dan mereka yang menikmati hasilnya. Bukan berarti kita menyerah gitu aja, Pak. Nur. Kang, maaf saya tadi. Cukup. Thank you.
cepetan. Wow. Kamu sering kesini? Kadang-kadang. Kapan biasanya? Kalau lagi seneng. Ngapain tuh? Pacaran? Aku belum pernah pacaran. Kamu? Apa tuh maksudnya? Lagi gak pacaran. Itu aja. Baru putus. Udah lama kok. Setahun lah. Susah move on. Kalau boleh tahu, kenapa? Dia gak butuh relawan demokrasi macam aku. Dia butuhnya laki-laki berpangkat. Kalau boleh tahu, rencana kamu selanjutnya apa? Kan penyelidikan udah selesai. Semuanya berjalan dengan lancar. Pulang. Lagi pula bapak kamu udah ngusir aku tadi siang. Dan aku ngerasanya orang-orang sini hatinya udah tergerak. Berarti misi aku udah berhasil. Ngomong-ngomong, Kang Gusman cerita soal Rosalina. Rosalina? Jadi bapakku dulu yang membesarkan Rosalina menjadi penyanyi. Sebelum terkenal seperti sekarang. Dan aku sempat terpikir, mungkin aja Rosalina bisa bantu kampung ini. Setidaknya sekolah aku. Iya, yeah, mungkin. Kamu bisa bantu aku untuk ngomong sama dia, kan? Maaf ya, Nur. Jujur, aku ingin sekali membantu. Tapi tugasku mewajibkan aku untuk netral. Adalah makanan paling ya, enak di sini, Om. Iya, iya. Mari, Om, dicobain saja, Om. Oh, iya, lemper. Iya. Ya. Lemper ini kesukaan saya kalau di kantor. Ya. Silahkan, Om. Alhamdulillah, ya, Om. Ya. Jangan lupa pilih saya, ya, Bu. Siap, Om. Siap, Om. Om Jim, Om. Om Jim, Om. Pokoknya kita semua dukung, Om Jim. Terima kasih. Sukses, Om. Iya. Semoga sukses ya, Om. Iya, Bu. Jangan lupa pilih saya ya, ya Bu. Sukses selalu. Pilih saya, Om Jim. Ya, kalian pasti senang kalau pilih saya. Sudah dengar berita Om Jim hari ini, Bu? Om Jim turun ke pasar-pasar. Lalu?
Semua pedagang antusias. Semuanya mendukung Om Jim. Kapan kamu bawa berita baik? Soal Rampang Selatan, Bu. Gak bisa. Tapi almarhum dulu berhasil. Enggak. Itu bukan saya. Rampang Selatan harapan kita satu-satunya, Bu. Timur, Barat, semuanya sudah milik Om Jim. Kalau kita sampai terlambat sedikit saja, bisa-bisa Rampang Selatan juga bisa milik Om Jim. Saya mohon, Bu. Lupakan sejenak masa lalu Ibu demi tujuan mulia ini. Pemilu 2019 semakin dekat. KPU mulai menyiapkan segala keperluan pemilu, salah satunya surat dan kotak suara. Tahun ini KPU berencana untuk meningkatkan partisipasi pemilu, terutama di daerah-daerah pelosok. Dalam misi tersebut, 100 anggota gabungan TNI dan Polri dikirimkan untuk membantu petugas KPU mengirim surat-surat dan kotak suara. Assalamualaikum. Kamu sana, tanggal ya. Paknya lurus. Nggak percaya. Bagaimana? Sudah siap, Bu? Kita panggilkan Rosalina. Bapak, Ibu, Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa warga, khususnya yang sudah berumur, mungkin sudah tidak asing lagi dengan saya. Nama saya Rosalina. Dulu saya besar di sini, sampai akhirnya berkiprah di kancah politik. Dulu juga saya tidak berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada di sini. Cita-citanya kebanyakan ingin jadi penyanyi, kan? Betul tidak? Namun waktu itu saya terpanggil. Ketika nama saya besar, saya diberi kesempatan untuk mewakili daerah saya ini dalam pemilu. Namun sekarang saya terpanggil. Terpanggil oleh salah satu isu yang menjadi kekhawatiran. Selamat pagi, ayo kumpul, kumpul, para warga kumpul. Selamat pagi. Ayo, selamat pagi, kumpul, kumpul, kumpul semua di sini, kumpul. Iya, iya, depan, stop, stop, stop. Selamat pagi, iya, kumpul, kumpul, kumpul. Saya Jimmy, satu-satunya calon yang punya integritas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ayo, 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 silakan, ini mau kalian.
Oke, langsung saja kami panggilkan Evi Bumerang. Tadi Pak Agus dari yayasan itu datang kemari. Dia bilang bahwa yayasan sekarang sudah punya dana dan siap lanjut mengelola sekolah kita ini. Alhamdulillah, bagus dong Pak. Saya juga betul-betul terima kasih loh Nur sama kamu. Kalau bukan karena kamu, orang-orang kampung di sini itu tidak akan terbuka matanya. Mereka nggak sadar betapa pemilu itu penting dan betapa bisa membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita. Dari siapa, Pak? Apalah artinya suara kita, Nur? Justru pentingnya suara kita, Pak, yang saya perjuangkan. Jangan naif. Apa susahnya menerima pemberian ini? Ayolah. Ini gratifikasi, Pak. Terserah kamu mau bilang apa. Kalau bukan karena ini, belum tentu kita itu berada di sini. Bukankah itu maumu? Sekolah tetap jalan dan anak-anak yang susah diatur itu tetap bisa sekolah di sini. Ya kan? Ya ini Pak, mata Jimmy di statusnya. Dia dulu Pak, dia ngatain Rosalina. Malu kan? Ayo ke kantor semua. Ayo kamu ikut. Kenapa, Nur? Kayaknya aku salah. Salah? Aku cuma mau yang terbaik buat kampung ini. Makanya aku ikutin saran kamu. Tapi kampung ini jadi makin kacau. Sebentar, Nur. Aku gak ngerti sama maksud kamu. Bapak, aku benar. Lebih baik kampung ini berdiri sendiri. Aku mau kamu pergi. Kamu gak butuh apa lagi? Thank you.
Sudah, Nur. Iya, Nur, sudah. Lupakan itu semua. Misi Pak, mau ketemu sama Nur Lela. Masuk aja Mas. Pada tanggal 21 Mei 1998. Kalian tahu pada masa itu era apa? Reformasi. Betul kamu, itu era reformasi. Tolong sampaikan kepada Ibu Rosalina terima kasih saya atas semua bantuannya ya. Insya Allah nanti kalau Ibu Rosalina terpilih. Saya berjuang demi demokrasi, Bu. Agar rakyat menggunakan suaranya dalam pemilu. Dan saya pikir, rakyat aja yang butuh edukasi. Tapi ternyata wakil rakyatnya pun perlu. Sebentar. Maksudnya apa ini? Bu, cara yang Ibu dan tim sesi Ibu lakukan sudah usang, Bu. Langkah kita selanjutnya adalah bagaimana caranya meraih simpati sebanyak-banyaknya dari warga rampak. Kemenangan adalah harga mati. Apapun caranya, apapun resikonya. Kondisikan. Silakan, Burus. Keluar. Sabar, Burus. Kita memang harus menggunakan cara jasa sepuluh. Kamu sudah tidak saya perlukan lagi. Assalamualaikum, Om Jim.
Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih sudah datang. Ini adalah peristiwa yang aneh. Ya aneh karena saya dan Om Jim bisa duduk bersama-sama di sini satu meja di depan Bapak Ibu sekalian. Kami berdua di sini ingin meminta maaf karena perilaku politik kami sudah membuat contoh yang kurang baik terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hari ini kami mendeklarasikan tidak akan ada lagi ucapan atau perbuatan kami yang saling mencela satu sama lain. Dan kami menghimbau Bapak Ibu sekalian agar turut serta berjuang bersama kami tentunya, berjuang menjaga keharmonisan ini. Gimana Bapak Ibu setuju? Terima kasih. Dulu orang-orang kantor pusat nggak ada yang setuju aku kesini. Mustahil kampung itu buat berubah, kata mereka gitu. Sampai sekarang aku masih sulit buat percaya kita udah nyampe sini. Jadi apa rencana kamu? Ada yang belum disampaikan oleh suaraku. Aku tahu itu. Aku janji, setelah pemilu, aku akan kembali lagi ke sini. Oh iya, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Ada apa ini? Saya tahu. Saya belum pernah minta maaf dari setelah saya pergi. Itu yang kamu mau. Maaf dari aku. Saya hanya ingin minta maaf, Kang. Kang tidak perlu memaafkan saya. Akang sudah mengorbitkan saya hingga saya seperti ini. Saya sudah sangat bersyukur. Dan apa yang Akang lakukan untuk saya, untuk kampung ini, kita hanya bisa berterima kasih sama Akang. Itu aja, Kang. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ros.
hati loh. Suara rakyat itu, suara Tuhan. Akhirnya setelah 15 tahun, ada juga yang mau nyoblos. Sama ini, 23. Hanifah. Kamu lihat. Selamat ya. Kamu dapat rekomendasi dari sekolah. Makasih, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, 15 menit lagi akan kita tutup, tepatnya pukul 13.00. Bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan hak pilihnya, mohon segera hadir di tempat pemungutan suara. Terima kasih. Selalu di hati.
saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia tua. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia,